sekedar tugas pelatihan, melainkan lebih merupakan pembelajaran bagaimana mengelola dan mencintai negeri. Joko Tonggo menjadi konsep pembelajaran elaborasi antara gagasan pemerintah dengan partisipasi masyarakat. Kami terus melakukan pembaruan dan menerima segala masukan demi perbaikan. Joko Tonggo, inovasi cerdas meredam COVID-19. Tetangga adalah aset sosial yang harus dirawat dan dijaga. Peduli tetangga untuk memutus tali penularan corona. PPKN diterapkan, warga tetap tangguh dan siaga. Tangguh kesehatan, perekonomian, dan pangan. Joko Tonggo, Joko Santri, Joko Pasar, Joko Pabrik, Joko Kerjo. Ekonomi esensial tetap berjalan, sektor real pasti bertahan. Partisipasi warga itu kunci utama. Diperlukan komitmen pimpinan dengan komunikasi yang membumi pada masyarakat. Kita harus saling mengingatkan, saling mengedukasi, dan saling mendampingi. Omong kosong Semarang kaline banjir. Saling peduli, melibatkan semua pihak dan transparansi. Melompat neng tengah juga. Masyarakat tangguh untuk Indonesia tumbuh. Selewengan eyae. Joko Tonggo, cespleng untuk Jateng tetap gayang. Satu yang menarik, yang ini memang waktu konsep Joko Tonggo itu kita gulirkan, saya orang yang meyakini bahwa bantuan masyarakat itu ada. Maka kalau tadi bicara soal sayuran gitu ya, makanan, rasanya nggak sulit ya Pak ya? Nggak ada kesulitan, di desa itu enak gitu loh. Terus, oh gotong royong, orang enak, aku kaliren Radu Beni karo pemerintah itu sebenarnya ditangani warga itu beres. Joko Tonggo, dari Jateng, untuk Indonesia lebih baik.